Pemirsa, aparat kepolisian Mapolres Polewali Mandar, Sulawesi Barat membubarkan aksi balap liar di dua lokasi. Akibatnya ratusan pelaku serta penonton balap liar pun kocar-kacir saat dikepung oleh petugas. Sebanyak belasan motor diamankan polisi ke Mapolres Polewali Mandar untuk ditindak sanksi tegas. Inilah aksi balapan liar yang digelar ratusan remaja usai sholat subuh hingga pagi di pusat kota depan alun-alun PK Bata. Namun tidak beberapa lama pelaku beserta penonton balap liar langsung berhamburan saat polisi datang ke TKP membubarkan aksi yang meresahkan warga ini. Para pelaku balap liar bahkan kocar-kacir hingga dikejar menggunakan sepeda motor oleh polisi Satuan Lalu Lintas dan Satuan Sabara Polres Polewali Mandar. Di tempat ini petugas berhasil mengamankan sebanyak 8 unit sepeda motor yang kebanyakan menggunakan knalpot bogar. Aparat kepolisian kemudian melanjutkan pembubaran paksa balapan liar yang juga digelar di Pantai Bahari. Di tempat ini bahkan sempat terjadi perkelahian antar remaja. Meski berusaha melarikan diri, namun sebagian pelaku balapan liar berhasil diamankan setelah aparat gabungan mengepung lokasi. Menurut Kasat Lantas Polewali Mandar Ibtu Setaji, pembubaran dan penindakan pelaku balapan liar ini dilakukan bukan hanya membahayakan warga dan pengendara lainnya, namun membahayakan diri mereka sendiri. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Polewali Mandar bersama dengan Satuan Sabara Polres Polewali Mandar melaksanakan kegiatan pembubaran dan penindakan kegiatan balapan liar. Hari ini kami laksanakan di dua titik. Yang pertama, titik pertama itu di Pantai Bahari. Tadi kami amankan sekitar 8 kendaraan. Terus di alun-alun, kami tadi amankan juga sekitaran 8 kendaraan. Kegiatan ini akan kami laksanakan setiap hari untuk mencegah kegiatan balapan liar seperti ini. Sementara untuk memberi efek jera, seluruh kendaraan yang terjaring razia balap liar ini kemudian diamankan di Mapolres Polewali Mandar untuk diberikan penindakan dan sanksi tilang. Aparat kepolisian juga menghimbau pada remaja agar melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat, bukan justru ikut balapan liar saat di bulan suci Ramadan. Dari Polewali Mandar, Husser Zainal, iNews melaporkan.